Assalamualaikum. Hai, saya Rizal. Terlebih dahulu, saya ingin buat permohonan maaf kepada semua rakyat Malaysia, terutama sekali khususnya rakyat Sarawak dan juga kaum Iban, di mana saya telah mengguriskan rata-rata perasaan mereka dengan menghina, disangka menghina pakaian tradisional mereka. Sebenarnya penjelasan saya kat sini, saya hanya bergurau dengan Mariam. Waktu itu Mariam memakai pakaian tradisional Iban ketika rakaman untuk penggambaran. Jadi Rizal hanyalah bergurau dan Rizal tidak tahu menjaga sensitiviti sepatutnya lah. So Rizal nak minta maaf kepada semua rakyat Sarawak dan juga rakyat Malaysia, tapi khususnya untuk kaum Iban kerana Rizal telah mencemarkan mungkin salah satu khazanah yang ada yang korang simpan sampai sekarang. Rizal betul-betul minta maaf dan Rizal tak ada niat langsung nak jadi rasis kepada mana-mana kaum di Malaysia. Rizal betul-betul minta maaf. Rizal buat pengakuan permohonan maaf ini dengan ikhlas sebab Rizal rasa tak cukup dengan statement apa yang Rizal tulis di Instagram itu. Rizal rasa tak cukup dan untuk pengetahuan semua, Mariam tidak ada kaitan sebab dia tidak faham pun apa yang Rizal tuturkan dalam video tu dan dia tidak faham langsung apa yang berlaku. Jadi bila dia dapat mesej, banyak mesej yang meminta Mariam menjelaskan apa yang berlaku, jadi Mariam tak faham. Mariam jumpa Rizal dan Rizal terangkan kepada dia yang ini salah Rizal. Rizal yang salah, memang Rizal yang terlebih cakap. Walaupun bergurau, Rizal kena menjaga sensitiviti sesuatu kaum tu. So, Mariam tak dapat bersama dengan Rizal untuk membuat permohonan maaf pada malam ini. Tapi insyaAllah Mariam akan buat juga permohonan maaf bagi pihak Rizal, bagi pihak Durian Kimchi, khususnya kepada rakyat kaum Iban di Sarawak, di mana kami telah melukakan perasaan korang. Jadi saya minta maaf dan Rizal mohon sangat jangan perbesarkan kes ini sebab Rizal pun tak ada niat nak menghina. Bukan niat Rizal untuk menghina, bukan niat Rizal untuk menjatuhkan budaya khazanah korang. Bukan. Dan Rizal harap tak ada apa-apa isu yang tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku. Contohnya bakal anak kami yang ada dalam kandungan Mariam sekarang terima kecaman yang mengatakan, ada yang mengatakan anak sekian-sekian dalam kandungan. Mungkin Mariam tak faham, tapi Mariam rujuk pada Rizal. Rizal sedih jugalah bila tengok orang hentam anak-anak yang tidak lahir lagi, belum lagi melihat dunia, dah kena caci hamun dengan masyarakat. So Rizal tak salahkan korang, Rizal salahkan diri Rizal sendiri. Memang ini berpunca daripada saya juga kerana saya tak menjaga sensitiviti. Saya sepatutnya lebih berfikir sebelum melontarkan apa-apa ayat. Bila bergurau sekalipun dengan Mariam, Rizal sepatutnya lebih berhati-hati. Rizal tak nak cakap banyak lagi. Rizal harap korang terimalah permohonan maaf ini. Dan andainya sekiranya Rizal perlu buat permohonan maaf secara terbuka kepada Persatuan Kaum Iban di Sarawak, sila bagi tahu Rizal. Rizal boleh buat permohonan maaf secara terbuka lagi. Rizal tak ada masalah dengan itu sebab bila Rizal buat salah, Rizal kena minta maaf. Ini bukan untuk marketing semata-mata. Rizal memang tak plan langsung tadi. Rizal hanya bergurau dengan Mariam seperti mana Rizal dengan Mariam bergurau selalu dekat rumah. Macam itulah kami bergurau. Cumanya
Izzah memetik isu pakaian itu yang mengatakan alas meja, alas TV dan juga langsir dan selebihnya lah yang Izzah lontarkan tadi itu hanyalah gurauan semata-mata untuk Izzah dan Maryam. Dan video itu pun telah Izzah tarik balik untuk menghormati kaum Iban. Dan saya faham ada yang dah sebarkan video itu kepada khayalan ramai, di terutamanya di social media platform. Cuma yang membaca artikel ataupun statement, dia tidak melihat atau menonton video itu, saya tidak menghina sebenarnya, saya cuma bergurau. Ada perbezaan menghina dan bergurau. Kemungkinan pada sesetengah kaum Iban ataupun kepada kaum Iban menganggap iaitu satu penghinaan kepada kaum Iban terhadap pakaian tradisional mereka. Tapi bagi Riza dengan Maram, kita hanya bergurau. So kalau itu adalah satu penghinaan, Riza dan Maram mohon ampun daripada korang. Riza betul-betul minta maaf. Riza tak nak ada apa-apa isu yang yang sensitif, yang tak sepatutnya kita bincangkan. Tapi Riza dah cetuskan hal ni, so Riza kena bertanggungjawab. Saya kena bertanggungjawab. Saya sanggup buat permohonan maaf secara terbuka. Sekali lagi saya maklumkan, saya sanggup jika ada persatuan meminta saya buat permohonan maaf secara terbuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Rizal, kepada semua rakyat Malaysia dan juga kaum Iban di Sarawak, saya minta maaf.